Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi-pagi yang cerah ini, Abi mau ke pasar ya, Bu. Cari daging. Katanya istri saya mau bikin rendang ya. Cuman dia mau bikin apa lagi? Apa deh? Hah? Mau bikin apa lagi? Potok. Sambal goreng kentang. Oh, sambal goreng kentang katanya, Bun. Yuk ikutin ya perjalanan Sambal Abi goreng menuju kentang ke pete, pasar. Oh, lanjut pete. sambal goreng goreng kentang pete dia. Oh ya dah. Ini sudah berangkat ya, Bun. Seperti biasa, Umi dan Abi belanja ke pasar Sukosari. Pasti bunda-bunda di rumah sudah hafal ya jalan-jalan ini. Jalan menuju pasar Sukosari. Ini mau cari pete. Terus cari kentang lagi ya. Ini Umi mau bikin sambal goreng kentang pete yang rasa pedas ya, Bun. Ikutin terus perjalanannya Umi sampai ke pasar. Geng udah. Ayo, Bi. Ya, kenapa ada? Ada kayaknya di sana. Ini cari daging dulu ya, Bun, karena ada yang request bikin rendang. Ini belanja dulu dagingnya. Bun, belum ada setengah ya. Gelap-gelap. Ada lah jokol ya. Kita mau pulang. Ini bahan-bahannya di sini Umi sudah siapkan ya. Ada kentang, ini saya kentangnya pakai 1/2 kg. Terus ada wortel, saya pakai 1 buah yang besar. Terus ada pete, di sini petenya opsional ya. Terus ada hati ayam, sini ya. Terus bumbunya ada bawang putih 3 siung, juga bawang merah ada 15 siung. Terus kemiri, ada tomat, ada cabai besar, dan juga ada cabai rawit. Terus ini pakai lada. Selanjutnya kita goreng dulu kentang dan wortel.
Ini hatinya saya sudah gongso ya. Oke, ini kepalanya banyak letak. Selanjutnya kita goreng kentangnya. Terus digoreng dulu ya Bun, bumbunya, bumbu ini kemirinya. Biar tidak bau kemiri mentah, digoreng dulu. Setelah digoreng, lalu diulek atau di blender. Selanjutnya, saya blender bumbunya, bawang merah, bawang putih, terus kemiri, cabai besar ya, dan juga cabai rawit. Dan ini daun jeruk sama tomat, nggak usah di blender. Terus saya kasih minyak bumbunya di sini ya, biar enak, lebih enak blendernya. Langsung saya goreng bumbunya, karena tadi ini sudah di blender pakai minyak, jadi saya tidak usah banyak-banyak pakai minyaknya lagi, 2 jam ya. Terus saya masukkan bawang daun, terus masukkan tomat. Terus saya masukkan lada. Masak bumbunya sampai terasa harum. Benar-benar masak ya. Kalau sudah terasa harum seperti ini, masukkan sedikit air. Lalu masukkan hati. Tambahkan air lagi. Ini ada sisa bumbu-bumbu ya. Di blendernya dikasih air dan masukkan. Terus masukkan tepung. Dan saya tambahkan air lagi biar bumbunya meresap.
Terus masukkan wortel. Terus masukkan kentang. Enak ini, Bun. Kayaknya, Bun. Terus saya tambahkan gula, 1 sendok makan gula, penyedap rasa. Terus garam, 1 sendok teh garam. Hari ini Uminya lagi puasa ya, Bun. Sebentar lagi ada yang nyicipin ini. Terus saya tambahkan 1 sendok kecap. Udah masak ya, Bun. Siap disajikan. Siap disajikan. Selanjutnya saya bikin suwir-suwir ikan tongkol. Masukkan bawang putih, selada, terus masukkan bawang merah, masukkan cabai. Terus masukkan ikan tongkol yang sudah saya suwir-suwir ya. Sudah digoreng, terus disuwir-suwir. Terus saya tambahkan 1 sendok bawang goreng. Tambahkan garam. Gula. Juga penyedap. Diaduk rata. Thank you.
sebelum makan kita berdoa dulu ya Bu. Karena istri saya tidak bisa bareng makan karena dia lagi puasa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rasaltana wa qina adzaban nar. Alhamdulillah ini fotonya buatan istri saya. Ya, tadi saya ambilin dulu ya. Punya pete ya, biar badannya sehat ya Robi, masih kentang kayaknya. Ini sambelnya minyak disebut anu kecil lah minyak ikan dek ikan abon cakar abon tak apa aja biar sehat. Yalah sayur dah kita bilang saya yang ambil foto. Saya suka petenya. Kalau tidak ada mau gini rugi. Tidak gua apa? Misalnya apa? Ponor. Lamban di luar. Sambal lebih dari nyatanya. Sambal kram. Jangan terlalu banyak makan nasi itu. Sayurnya dimakan dong. Sehat. Mau makan terus pedes kok sadar. Bawa aja lah. Iya, tak ada. Kalau pedes tuh, pinginnya minum. Masih ada bu? Masih ada. Masih ada? Bu, nambah. Ya, ada di mana? Biar. Bentar nasi dong. Iya. Tidak melihat saya makan ya. Kamu dah hasil tinggi maya biru. Senang berarti. Ada deh. Alhamdulillah. Mantap. Mungkin sekian dulu ya Bun videonya ya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.